Dua orang pengendara motor tewas setelah mengalami kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Senin pagi. Sedangkan sopir truk terjepit dan mengalami luka parah. Proses evakuasi sopir truk berjalan dramatis. Polisi yang dibantu warga terpaksa menarik kabin truk dengan truk lainnya agar tubuh korban bisa dikeluarkan. Kecelakaan itu bermula saat sebuah dam truk melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi. Diduga karena hilang kendali, dam truk menabrak truk bermuatan sengon yang sedang parkir. Benturan tersebut membuat muatan sengon jatuh dan berserakan di jalan. Di saat bersamaan muncul pengendara motor berboncengan dari arah berlawanan. Pengendara motor tersebut menabrak sengon yang berserakan di jalan hingga mengakibatkan keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Saya kurang tahu kronologinya seperti apa, cuma waktu turun saya mau ke warung. Posisi apa masih duduk di truk? Enggak, sudah keluar dari truk. Sudah keluar? Ya. Jadi kondisi truk sedang kosong ya? Ya, saya jalan pak ke warung, saya tidak kelihatan ke belakang. Tapi dengar suara brak gitu ya? Terus muatan itu tumpah? Ya itu sudah, ke belakang. Tumpah ke belakang ya? Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk dilakukan otopsi dan perawatan medis. Kini kecelakaan lalu lintas itu ditangani Satlantas Polres Lumajang. Abdul Rohman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.